Ada seorang yang mengajar dekat rumah, dia kata syirik kalau percaya ayat Quran boleh buat kita sihat. Baru ni ditanya malam seseorang yang masih lagi mampu solat dan duduk dalam duduk. Orang itu jawab dia amal bismillah 6. Terus tak ada kata syirik, tak boleh percaya bismillah 6. Mampu sihatkan dia. Dia menyihat-menyihatkan ni isyfa' dia panggil. Nampak? Adalah sifat ketuhanan. Hanya sesaja yang boleh menyihatkan manusia, menyembuhkan penyakit, Allah Ta'ala. Hak ni yang kita kata la ilaha illallah. Kita napi saja, lepas tu kita isbat pula se. Yang kita napi ni selain Allah yang ada sifat menyembuhkan penyakit, termasuklah. Bak la ilaha ni tiada Tuhan, Tuhan mana tak ada yang boleh menyembuhkan penyakit di antaranya. Hak tu kita napi. Nah, Tuhan ada duduk congok atas batu ada sembah. Oh tu tak payah napi, congok ada tu. Hang dah lewat benda tu, hujang-hujanglah, panas pun panaslah. Hak Tuhan kita napi ni, Tuhan yang di antaranya bersifat dengan sifat kamalat, boleh menyembuhkan penyakit. Maka kul kullum min indillah, semua dalam bab akidah daripada Allah. Sebut cerita bab sihat daripada Allah. Patu dia kata pula Quran ni boleh menyihatkan manusia. Dok salah kata gitu. Faham tak? Yang salah ayat Quran tu menyihat, bukan Allah Taala. Dah boleh kita kata Tuhan Quran menyihat tu tak salah, apa dah salah? Kan Allah saja menyihat. Hak tu akidah. Hak cakap ada. Faham? Disandarkan kepada makhluk. Nah, sebab tu kita dah hari ni panas. Panas molek kering baju. Nah. Orang pertama kafir, orang kedua tak kafir. Sebab apa orang pertama kafir dia kata kalau panas kering baju? Dalam hatinya tak ada Allah yang mengkeringkan. Nah. Orang yang ada kafir tadi sabak. Sabak saja. Nampak? Yang mengeringkan musabbibul asbab. Makna dia ngaji dah tauhid baru dia cakap gitu, tak apa. Dah boleh kata Quran menyembuhkan penyakit, boleh. Dah Tuhan kata gitu, innahu syifa'ul linnas. Sesungguhnya Quran ini obat bagi sekalian manusia. Dah kita kata tak obat bagi sekalian manusia, tak boleh. Boleh kata. Nampak? Nah, sebab itu tidak salah salawat syifa. Rasulullah ini adalah cahaya. Nah. Ha, orang tu tak faham bahasa Arab. Ni puak-puak Wahabi bodoh. Dia kata syirik dia bodoh. Nah, bodoh tak sanggup ngajar. Jadi bab ni ayat tu yang menyembuhkan, bukan Allah Taala, situ syirik. Faham tak? Dah boleh kata ayat menyembuh. Kan ni makhluk boleh. Pasal ambil atas sandaran majah hak Tuhan kata innahu syifa'ul linnas. Sesungguhnya Quran ini penawar penyakit manusia. Faham? Ha, tak salah. Benda yang tidak menjadi adat orang kata tak boleh. Batu ini menyembuhkan penyakit, kan? Nampak? Ha, batu kat mana?